Halo guys. Wah, hari ini kita makan mie kuah yang spesial lagi ya guys. Hari ini ada udang ya guys. Ada pakai udang, ada pakai rumput laut. Tapi saya pesennya ini mie-nya mie gede ya guys, atau mie kwetiau ya guys. Wah, ini enak ya, ada sayurnya juga ya guys. Kemudian dia ada ini guys, apa rumput laut gitu dilapisi pakai daging ayam gitu ya guys. Ada bakso ikan juga guys. Wah, pokoknya ini enak banget lauknya ya guys. Kali ini kita makannya satu porsi mangkok gede ini guys. Ini harganya sekitar 68.000 ya guys. Ini kita makan di salah satu mall yang ada di Medan guys. Cuman ini udangnya kita pilihnya cuma satu aja ya guys, karena udangnya udah gede ya guys. Karena ini makannya diambil sendiri ya guys, jadi ambil satu potong harganya berapa gitu ya. Jadi selera kalian mau ngambilnya berapa potong ya guys. Kalau saya ambil udangnya ambil satu potong yang gede, kemudian baksonya ada 2 atau 3 biji gitu ya guys. Soalnya di sini kita bebas pilih guys, nanti mereka hitungnya per satu pieces gitu ya. Kuahnya di sini ada kuah tulang gitu ya guys, atau kuah daging gitu ya, sup gitu ya, sup kolagen namanya guys kuahnya, sama sup tom yum. Kalau di sini bukan sup tom yum guys, namanya sup sinchuan gitu guys. Dia kayak ada taruh cabai-cabai gitu di kuahnya, kemudian taruh kacang goreng gitu guys, kayak makanan asli dari China gitu ya guys ya. Ada sup sinchuan namanya guys. Jadi ini kuahnya pedes, kemudian dia nggak asam ya guys, dia tidak asam, nggak kayak tom yum gitu ya guys. Dia pedes-pedes gitu guys, kayak pedes-pedes gurih gitu, cuman ditaburi sama kacang goreng gitu guys di atasnya ya. Jadi makannya seperti kita ada makan cemilan gitu ya, sambil makan sup gitu ya guys. Wah, pokoknya ini enak banget ya guys. Ini saya makannya satu mangkok gede aja pun rasanya kenyang juga ya guys ya, karena ini banyak ya, ada mie, ada udang, ada bakso, yaitu ada daging yang dilapisi rumput laut guys. Pokoknya enak banget lah ini kayaknya guys, supnya ya cocok kalau ada suasana dingin gitu ya guys, makan sup lebih enak ya. Wah, pokoknya sedap lah guys, ada kuah-kuah pedes-pedes manis gitu, udah gitu ada campuran cabe lagi ya. Pokoknya nikmat banget guys hari ini mukbang kita ya guys ya. Kalau kalian mau coba, kalian boleh coba di kulinernya itu namanya Beer Bowl. Beer Bowl itu yang ada di mall-mall itu ya guys ya. Beer Bowl sup gitu lah guys. Tapi dia ada gambar beruang-beruang gitu ya tempatnya ya guys. Jadi kalian suka hati mau bebas berapa macam pieces kalian ambil guys, karena dia hitungnya per pieces ya. Jadi kalian nggak suka kalian ambil satu-satu pun boleh ya guys. Itu tergantung kalian mau ambilnya berapa banyak ya guys. Kalau kita makan tom yum mereka kan udah satu set itu harus ambil ya guys. Kalau ini enggak guys, ini menurut selera kita guys. Nah, enaknya di situ guys kalau kita makan di sini ya. Suka kita ngambil berapa pieces, nggak mau kita nggak ambil gitu ya guys. Saya suka banget ini bakso udangnya. Ada bakso udang, ada bakso ikan, dan itu ada daging yang digulung sama rumput laut. Udang enak banget guys, rasanya tidak kenyang gitu ya. Oke, ikuti keseruan mukbang kita kali ini ya guys. Jangan di skip guys. Pokoknya hari ini spesial makan enak lagi kita guys. Selamat menikmati.